Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1, pelajaran 6, ayo belajar submateri Nabi Idris alaihi salam. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nabi Idris alaihi salam adalah utusan Allah. Ia nabi yang pandai. Sejak kecil, Nabi Idris alaihi salam rajin belajar. Idris adalah salah seorang rasul yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya. Nabi Idris lahir di Babil, Irak untuk berdakwah kepada kaumnya yang bernama Bani Qabil dan Memphis. Nabi Idris memiliki nama asli Khanukh atau Akhnukh. Ia dipanggil Idris karena ia selalu mempelajari mushaf-mushaf Nabi Adam dan Nabi Sis. Asal mula Nabi Idris adalah dari kosakata bahasa Arab darosa yang memiliki arti belajar. Nabi Idris dijuluki Asadul Asad atau singa dari segala singa, karena keberanian dan kegagahannya. Sedangkan di dalam kisah lain, Idris diberi julukan Harmasul Haromis, yang artinya ahlinya perbintangan. Nabi Idris adalah keturunan keenam Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu dan kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena, menjahit baju dan memakainya, dan manusia yang menguasai medis. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.